Welcome back to my channel. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan memasak. Tonton videonya sampai selesai ya. Ini bahan-bahan yang saya perlukan. Ada bawang merah, bawang putih, potongan cabai, dan ada jahe juga, ditambah kemiri yang sudah saya bakar. Bumbunya akan saya haluskan dengan blender biar lebih cepat. Nah, ini bahan utamanya, yaitu ati ampela yang sedang saya rebus. Semua bahan sudah siap, dan ini bumbu halusnya sudah saya campurkan dengan kunyit bubuk, jadi praktis ya. Bumbu halusnya kita masak di sini sampai matang, sampai berubah warna agak kecoklatan ya, agar nanti bumbunya awet. Sekarang kita masukkan ati ampela yang sudah matang, kemudian saya campur dengan bahan yang halus tadi sampai semuanya tercampur rata. Saya tambahkan juga daun salam ya bun. Sebenarnya bisa pakai pelengkap lainnya ya bun, tapi karena di rumah hanya ada stok daun salam, jadi saya hanya pakai daun salam saja. Katanya sih lebih enak bun kalau dicampur dengan daun jeruk. Silahkan mencoba di rumah bunda. Sekarang saatnya menambahkan bumbu lainnya seperti garam, penyedap, dan gula. Sesuaikan dengan selera saja ya bunda ya. Karena saya suka pedas, jadi saya tambahkan dengan irisan cabai merah. Boleh dicampur dengan cabai rawit ya bun, biar pedasnya makin mantap. Masakannya sudah matang dan siap disantap. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe.